Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar online-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk subtema 4, Penghematan Energi dari buku tematik Tema 6 kelas 3. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Nah, di pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang menyusun cerita dari kata kunci. Untuk dapat menyusun cerita, identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang terkandung dalam teks yang telah dibaca. Setelah menemukan kata kunci, susunlah cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Di sini ada empat kata kunci yang harus kamu buat menjadi sebuah cerita. Nah, kata kuncinya itu adalah boros, penghematan, listrik, dan energi. Ceritanya adalah sebagai berikut: sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar tidak boros dan sumber energi tetap tersedia. Kata yang dicetak tebal yang ada di cerita tersebut adalah kata kunci yang harus kalian buat menjadi sebuah cerita ya jadi ya e, kata kunci yang ada boros penghematan listrik energi ini bisa kita buat ke dalam sebuah cerita selanjutnya menulis laporan kegiatan Menulis laporan dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan informasi yang dilaporkan. Laporan kegiatan penghematan energi. Rencanakan kegiatan menghemat energi, lakukan kegiatan tersebut selama satu hari. Nah, selanjutnya tuliskan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, anak-anak, sekarang kita di sini ada contoh ya, membuat laporan kegiatan menghemat energi. Nah, dalam laporan kegiatan eh, pertama kali, kita menulis yaitu waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, kalian sesuaikan dengan waktu dan tempat kalian masing-masing, kemudian. Kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, misalnya di sini kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan itu misalnya keran air ditutup setelah ember penuh, selanjutnya mematikan televisi jika tidak digunakan, mematikan kipas angin jika tidak digunakan, dan tidak menggunakan lampu jika siang hari atau mematikan lampu jika tidak terpakai. Nah, selanjutnya kamu boleh buat catatan pelaksanaan mematikan lampu di siang hari mematikan keran air mengurangi penggunaan air alat listrik termasuk kegiatan menghemat energi kegiatan menghemat energi tidak hanya dilakukan di rumah namun juga dapat dilakukan saat berada di sekolah. Kegiatan menghemat energi merupakan kewajiban setiap anggota anggota rumah. Nah, sekarang tugas kamu buat satu rencana kegiatan menghemat energi. Ya, selanjutnya tugas dari LKS halaman 80. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Menghemat energi adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Hemat termasuk sikap yang sesuai dengan pengalaman sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang coba perhatikan kembali gambar di bawah ini. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Anak tersebut telah melakukan pemborosan. Ia ya, eh, menyalakan televisi, kipas angin, radio, lampu, keran air secara bersamaan. Sangat boros, ya. Berperilaku boros berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Kita harus menegur dan memberi saran yang baik apabila melihat seseorang melakukan pemborosan. Kita berhak untuk memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketersediaan energi di alam. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Beberapa contoh hak yang kita peroleh berkaitan dengan energi: 1. Menggunakan air bersih 2. Memanfaatkan listrik 3. Memanfaatkan bahan bakar minyak 4. Menikmati udara yang segar 5. Menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman Sedangkan beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan berkaitan dengan energi 1. Menghemat penggunaan bahan bakar 2. mematikan lampu pada siang hari, 3. tidak membuang-buang air, dan yang keempat menjaga dan melestarikan lingkungan. Materi selanjutnya itu keliling dan luas persegi panjang satuan tidak baku. Alat ukur tidak baku merupakan alat ukur yang tidak mempunyai kepastian ukuran. Artinya, ketika kita mengukur luas permukaan suatu benda dengan dua alat ukur tidak baku yang berlainan, misalnya dengan buku dan daun, kita akan mengukur luas permukaan sebuah meja, maka akan dihasilkan luas permukaan yang berbeda. Contoh lain dari alat ukur tidak baku seperti korek api, kertas lipat. HVS, buah jeruk, pensil, atau tusuk gigi. Sementara alat ukur baku merupakan alat ukur yang sudah pasti ukurannya, seperti penggaris dan meteran, menghitung keliling persegi panjang dengan satuan tidak baku. Apa itu keliling? Keliling adalah merupakan panjang garis yang membatasi suatu bidang. Perhatikan kotak pensil di bawah ini. Kita akan menghitungnya dengan menggunakan batang korek api seperti ini. Nah, caranya ada berapa batang korek api yang mengelilingi kotak pensil tersebut? Ternyata ada 26. Jadi, keliling tempat pensil sama dengan 26 batang korek api. Menghitung keliling persegi panjang dengan satuan tidak baku, di sini kita akan mencari uh, dengan panjang dan lebarnya, ya. ya. Cara keduanya itu: pertama, kita hitung dulu berapa panjangnya, di sini panjangnya itu ya ada 8 batang korek api, sedangkan lebarnya itu ada 5 batang korek api, sedangkan... Panjang bagian bawah itu ada 8, sedangkan lebar bagian kedua itu ada 5. Jadi keliling sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 2 kali 5 sama dengan 16 ditambah 10 sama dengan 26 batang kore api. Selanjutnya, luas bangun datar. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Menghitung luas bangun datar menggunakan petak satuan. Luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Nah, perhatikan contoh soal di bawah ini. Di sini, hitunglah seluruh persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang tersebut. Nah, sekarang kita hitung ya, berapa? keseluruhan dari petak satuan pada soal di bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e, banyaknya e, persegi satuan ada 15 buah jadi luasnya sama dengan 15 persegi satuan ada juga e, cara yang lebih praktis yaitu kita mencari dengan panjang dan lebarnya. Cara kedua yaitu panjangnya. Di sini panjangnya ada 5 dan lebarnya itu ada 3. Ya. Eh, luas sama dengan 5 dikali 3 persegi satuan sama dengan 15 persegi satuan, ya. Selanjutnya eh, contoh lainnya. Udin menggambar bangun datar dan memberi warna merah. Berapa luas gambar Udin yang berwarna merah? pertama kita hitung dulu ya. Cara pertama itu kita hitung dulu keseluruhannya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya. Jadi luasnya itu sama dengan 17 persegi satuan. Sedangkan cara yang kedua, kita menentukan panjang dan lebar. Ya, panjangnya di sini ada 5, sedangkan lebarnya di sini ada 3. Ya, jadi luas sama dengan 5 dikali 3 persegi satuan sama dengan 15 persegi satuan. Tapi ini belum belum selesai karena ada dua kotak lagi yang belum kita masukkan atau belum kita hitung. Ya, sama dengan 15 ditambah 2 persegi satuan sama dengan 17 persegi satuan. Sekarang materi selanjutnya yaitu teknik menggunting dan menempel. Teknik membuat karya seni kerajinan tangan yang diproses dengan cara dipotong, digunting, dan ditempel sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan. Dalam subtema 4 ini, ya, kita membahas tentang menghemat energi. Menghemat energi dapat kita lakukan dengan cara memilih mainan yang tidak boros energi, misalnya kincir angin dan layang-layang, di mana menggunakan energi angin. Nah, selanjutnya membuat karya dengan teknik potong dan tempel. Kita bisa membuat banyak mainan dengan teknik potong dan tempel. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan langkah-langkah membuat kincir angin, layang-layang, dan balon udara. Tentunya ini menggunakan teknik potong dan teknik tempel. Kalian bisa mencobanya dengan lebih kreatif lagi dari eh, tugas dari buku LKS halaman 77. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kamu. Dan setiap tugas yang diberikan, kamu boleh langsung kerjakan, ya. Terima kasih.